Kementerian Dalam Negeri memfokuskan kepada empat akta dalam siasatan dan tindakan penguatkuasaan ke atas salah laku syarikat GISBH. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, selain polis, Jabatan Pendaftaran Negara, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Kimia bekerjasama dalam memastikan siasatan berjalan lancar. Setakat ini kita dah buka 80 kertas siasatan membabitkan 4 akta. Satu, akta kanak-kanak 2001. Dua, akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Yang tiga adalah akta anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran 2007, singkatannya ATIPSOM. Dan yang keempat tentunya kanun kesesaan atau penal code. Jadi daripada 80 kertas siasatan yang dibuka, polis dan semua agensi tentunya mengambil masa untuk melengkap dan menyempurnakannya sebelum diserahkan kepada AGC. Sama ada pendakwaan ataupun tidak, itu jurisdiction di peringkat. Beliau berkata kepada media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya, seramai 1,226 pegawai dan anggota pelbagai agensi terlibat bagi siasatan GISBH ini.